Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SAR Kafua Integrasi Perikinas Pulau Indah Kelang. Pengkaji daripada kajian ini terdiri daripada 3 orang. Saya Nur Hidayati binti Romli, pengkaji kedua Muhammad Kaidi bin Ordin, pengkaji ketiga Nur Auni binti Soim. Seterusnya, tajuk kajian kami, penggunaan tiga sekotak untuk meningkatkan kemahiran membanding beza peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan murid 3 Ibrahim, SAR Kafua Integrasi Perikinas Pulau Indah. Baiklah, ingin saya memberikan definisi apakah itu tiga se. Se yang pertama merujuk kepada keadaan peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se yang kedua merujuk kepada keadaan peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se yang ketiga merujuk kepada peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, berikut adalah isi kandungan pembentangan kami pada hari ini. Okey, baiklah. Ingin saya memperkenalkan pengenalan mengenai kaedah yang kami gunakan. Tujuan kami menghasilkan kaedah ini untuk menarik minat murid dalam subjek sirah, iaitu tajuk peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ia berbentuk sebuah kotak seperti replika Kaabah seperti yang terpaparkan di depan. Okey, alhamdulillah dengan penghasilan ini murid dapat gambaran yang lebih jelas dan tepat, dan ia mewujudkan saingan yang sihat di kalangan murid. Okey, baiklah. Seterusnya, fokus kajian. Berdasarkan refleksi PDPC yang terdahulu, kami mengalami masalah menyebut, menyatakan dan membanding beza di kalangan murid amat rendah. Keadaan ini berlaku. Ini dibuktikan melalui markah ujian yang telah kami dilaksanakan selepas PDPC. Keadaan ini berlaku adalah berpunca daripada kaedah pengajaran yang kami gunakan tidak sesuai dengan keadaan murid. Murid menjadi cepat bosan, mengantuk dan tidak memahami jalan, hanya mendengar tanpa memahami jalan cerita dan tidak dapat menjawab latihan yang diberikan dengan sebaiknya. Oleh hal yang demikian, maka tercetuslah idea kepada kami untuk menghasilkan satu kaedah inovasi berpadukan visual atau gambar. Okey, baiklah. Seterusnya, objektif kajian. Objektif terbahagi kepada dua, iaitu umum dan khusus. Objektif umum ialah meningkatkan kemahiran menyebut, menyatakan dan membanding beza peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan murid berpadukan visual atau gambar. Okey, bagi objektif khusus ada tiga. Yang pertama, menyebut aliran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tiga sekotak. Yang kedua, dapat menyatakan aliran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tiga sekotak. Dan yang ketiga, dapat membanding beza aliran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tiga sekotak. Seterusnya, saya serahkan kepada pengkaji kedua untuk memberi bentangkan kumpulan sasaran dan pelaksanaan kajian. Terima kasih diucapkan kepada pengkaji pertama. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kumpulan sasaran, yang di mana dalam kajian kami, kami menyasarkan 10 orang murid yang terdiri daripada 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan, murid tahun 3 Ibrahim di Kafai Perigirinas. Seterusnya kita akan masuk kepada pelaksanaan kajian yang terdapat pada 5 komponen. Yang pertama adalah tinjauan masalah ketika PDPC, yang seperti yang sedia maklum, pengkaji pertama mengatakan murid-murid
tidak semangat ketika guru sedang mengajar. Kemudian telah dilakukan ujian pra yang di mana 10 orang murid ini menjadi kumpulan sasaran kami kerana markah mereka sangat rendah. Mereka tidak tahu menyebut, mereka tidak tahu untuk menyatakan, bahkan untuk membanding beza aliran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada itu kami tampilkan kepada mereka kaedah 3 sekotak di dalam PDPC yang kami jalankan. Setelah daripada itu, kami akan melakukan ujian post untuk menguji kemampuan mereka sama ada untuk menyebut, menyatakan dan membanding beza aliran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Dan akhir sekali, kami melakukan analisa dalam kajian kami dan telah terbukti 10 orang murid yang mendapat markah rendah pada PDPC yang lalu telah meningkat. Ini membuktikan bahawasanya kaedah 3 sekotak dapat memberikan impak yang positif kepada murid di dalam PDPC. Seterusnya adalah 3 sekotak. 3 sekotak kami mengambil gambaran daripada Kaabah yang berada di Mekah kerana Nabi Muhammad telah dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di dalam 3 sekotak kami telah membahagikan kepada 3 aliran. Aliran yang pertama disebut sebagai aliran sebelum peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana pada kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 kisah. Yang pertama adalah kisah peristiwa sekumpulan tentera yang diketuai oleh Abraha hendak menyerang Kaabah dengan menunggang gajah, tetapi telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu kecil. Kisah ini telah terbukti dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat. Seterusnya adalah peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang di mana semasa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, keluarnya cahaya bersama baginda yang menerangi istana-istana di bumi Syam. Dan akhir sekali adalah peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang di mana peristiwa dada Nabi Muhammad SAW telah dibelah oleh malaikat Jibril, dan peristiwa ahli keluarga Nabi Muhammad SAW telah pun meninggal dunia. Seterusnya, untuk pelaksanaan untuk kaedah pelaksanaan, kami telah membawa masuk 3 sekotak ke dalam kelas dan kelihatan reaksi murid-murid pada ketika itu sungguh gembira. Mereka memberikan komen-komen seperti, "Wow! Ustaz, apa itu?" dan sebagainya lah. Okey, kami memanggil 10 orang murid yang menjadi kumpulan sasaran kami untuk mengelilingi 3 sekotak seperti seakan dalam keadaan tawaf. Tawaf? Tawaf. Okey. Dan kita akan bermula daripada sebelum, diikuti semasa, juga selepas, dan mereka, murid-murid, akan melihat gambaran secara visual dan membaca tulisan Rumi dan Jawi yang telah disediakan di dalam 3 sekotak. Kita memberi masa sehingga dalam 5 hingga 10 minit untuk mereka melihat, menyebut dan menyatakan dan mengenal pasti membanding beza kisah-kisah yang terdapat dalam 3 sekotak. Seterusnya daripada itu, kami melakukan aktiviti soal jawab terlebih dahulu untuk mencapai objektif kami yang pertama, iaitu menyebut dan menyatakan. Yang di mana kami bertanyakan soalan kepada mereka secara rawak. Contoh soalan ini adalah, apakah yang terjadi kepada tentera Abraha selepas burung, sekumpulan burung menyerang tentera Abraha itu dan sebagainya. Selepas daripada itu, kami melakukan aktiviti banding beza. Seperti dalam video ini, murid-murid membanding beza. Aktiviti ini dapat dilihat mereka menyusun secara bekerjasama, bantu-membantu, dan mereka melihat dan memahami bagaimana cara kisah peristiwa setiap kisah yang terdapat dalam 3 sekotak. Ihes yang kita boleh dapat lihat di sini adalah yang pertama, mereka bekerjasama antara satu sama lain dengan baik. Dan yang kedua, mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Seterusnya, ini merupakan lembaran kerja yang di mana kami telah menilai untuk membanding beza. Selain daripada aktiviti, kami menilai dalam bentuk ujian. Seterusnya adalah ujian post. Saya akan menjerahkan kepada pengkaji ketiga.
Okey, terima kasih kepada pengaji sahabat saya. Okey, ini adalah perbandingan ujian pra dan post, di mana bar yang berwarna biru kita boleh nampak ia adalah markah ujian pra, dan bar yang berwarna merah adalah markah bagi pasca. Ini di sini kita boleh nampak boleh dengan jelas perbandingan dengan menggunakan kaedah tiga sekotak ini, mereka mendapat meningkatkan prestasi mereka, di mana markah pra dan pasca dapat meningkatkan markah mereka dengan lebih memuaskan. Next. Ini adalah refleksi kami selepas menggunakan kaedah tiga sekotak. Ia memberikan kesan yang positif dan disukai oleh murid. Jesuri itu dapat melahirkan guru dalam menghasilkan dan mempelbagaikan kaedah tiga sekotak dan kaedah pengajaran dan pembelajaran antara murid. Seterusnya, ini adalah kos kajian kami. Kami hanya menggunakan RM22.35. Kenapa ianya murah? Kerana kami menggunakan bahan yang telah sedia ada. Seterusnya, cadangan ini kami berharap dengan kaedah secara visual dan bergambar ini dapat diteruskan dengan lebih luas, kerana sekarang merupakan zaman IT atau zaman PAK 21. Akan tetapi dengan kaedah ini boleh digunapakai bagi mereka, bagi sekolah yang yang mengalami masalah kekurangan teknologi ataupun sekolah yang berada di luar bandar, dan juga boleh diaplikasikan bagi semua mata pelajaran yang bersesuaian. Akhir kata, kami berharap sebagai pengaji berharap dengan kaedah kami ini dapat menambat hati para juri dan dapat memberi manfaat kepada sekolah lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua masih bersemangat lagi? Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, Nal Haik lagi bijak sana. Ada yang sabotaj ke? Gurau-gurau. Okey. Yang dihormati, barisan panel hakim yang lagi bijak sana, Dif terhormat, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Baiklah. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Lipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita kupas tajuk kajian kita dengan lebih mendalam, mulailah kiranya jika kita memperkenalkan yang kedua, iaitu fa'il, iaitu satu bulatan yang boleh dipusingkan, akan dipusingkan oleh murid mengikut arahan domain yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, bulatan yang ketiga adalah huruf tambahan bagi tasrif fa'il madi, iaitu pelengkap bagi fa'il yang telah diarahkan oleh guru untuk murid lekatkan pada bulatan kedua. Dan yang elemen keempat adalah kata dasar bagi satu fa'il yang diarahkan oleh guru. Okey, jadi suka saya jemput, okey, menjemput juri, okey, doktor dan tuan untuk bersama-sama dengan saya melaksanakan aktiviti ini. Okey. Di sini terdapat kata dasar yang berbentuk segi empat. Doktor guna yang kecil je. Guna yang kit punya. Okey, boleh. Okey, jadi saya minta depan. Okey, saya minta untuk doktor dapatkan yang bersegi tiga. Okey, Zahaba. Okey, Zahaba. Okey, lekatkan di sini. Lekatkan di kata dasar. Okey, situ. Okey, dah. Kemudian kita akan cari pula untuk kepingan yang berbentuk segi tiga, berbentuk pizza ni. Okey, Zahaba. Okey, lekatkan di mana-mana dulu. Lekat je di mana-mana dahulu. Okey. Masukkan. Roda yang nombor dua. Mana-mana je. Masuk dan lekatkan. Okey. Kemudian, okey, mengikut arahan guru, jadi saya minta padankan kepada anta. Anta Zahaba. Untuk fa'il Zahaba. Doktor pusingkan kepada anta. Okey, boleh. Okey. Jadi jawapannya apa? Boleh sama-sama sebut anta? Okey, pandai. Jadi begitulah pelaksanaan kajian kami. Okey, secara visualnya kami ingin menggalakkan murid-murid untuk melihat
Bukan sekadar macam pengajaran lepas hanya nyanyian. Okey, bila murid-murid melihat, jadi ia boleh apa orang kata dapat meningkatkan ingatan seseorang seseorang itu. Jadi, saya teruskan dengan baik, seterusnya kami teruskan dengan refleksi. Berdasarkan kajian tindakan yang kami lakukan, refleksi kami daripada kajian tindakan yang kami lakukan, refleksi yang kami dapati bukan sahaja memberi kesan kepada murid tetapi memberi kesan kepada guru dan juga kepada sesi pembelajaran. Yang pertama sekali kepada murid, sewaktu kami memperkenalkan kepada murid, murid berasa sangat teruja dan bersemangat untuk tahu bagaimana cara penggunaannya. Kemudian kepada guru dapat meningkatkan kepuasan kepada kami kerana daripada carta bar yang telah dipaparkan, kami dapat menilai bahawa daripada hasil pra dan ujian pra dan juga ujian pasca terdapat penilaian yang sangat ketara walaupun mereka tak mendapat markah yang semuanya betul. Dan yang ketiga, kepada sesi pembelajaran, menjadikan sesi pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan, di mana dalam sesi pembelajaran bukan sahaja kami terapkan secara mendengar tetapi juga secara visual dan juga secara kinestetik, di mana mereka akan memusingkan roda, mereka akan fokus mendengar arahan guru, berhati-hati dan akhirnya pada sesi lembaran kerja mereka menjadi lebih meningkatkan disiplin mereka supaya menjadi lebih tinggi, di mana mereka tidak bertukar jawapan dengan rakan. Dan seterusnya, untuk cadangan penambahbaikan, teknik roda doadi hendaklah diketengahkan untuk menuju ke arah proses PDP yang menyeronokkan, dan juga kami cadangkan untuk teknik ini diaplikasikan dalam tajuk dan subjek mata pelajaran lain seperti subjek mata pelajaran Imlak, Tajwid Al-Quran dan sebagainya, di mana kerana teknik kami ini dapat membantu murid untuk meningkatkan semangat mereka untuk belajar dengan lebih mendalam dan menarik. Daripada hadis riwayat Muslim, talabul ilmu fardhu ala kulli muslim, yang mana bermaksud kewajipan menuntut ilmu fardu ke atas setiap muslim. Dan seterusnya, kesimpulan membuktikan bahawa teknik roda doadi kami ini mampu diaplikasikan juga di luar kumpulan sasaran, dan membuktikan bahawa bahan kami ini mampu meningkatkan kemahiran dan penguasaan menulis huruf tambahan fi'il madi, di mana mereka juga, kami juga mempraktikkan mereka untuk mempraktikkan untuk mereka berfikir aras tinggi, di mana pada akhirnya mereka akan mengelaskan fi'il mengikut dhamir yang sesuai. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.